Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan YouTube Agung Murdianto, teman-teman. Kali ini kita di kebun Pak Raji di Desa Gendengan, Dusun Podang, teman-teman, tempatnya. Kali ini kita akan melihat penyemprotan ya. Nah, oke. Obat yang digunakan nanti di akhir kita sampaikan. Oke, teman-teman. Oke, guys. Nah, ini teman-teman. Wah, mantap musangking, teman-teman. Nah, musangkingnya ini, teman-teman. Kalau pakai sancin itu ya enaknya gitu, teman-teman, cepet. Ini penyemprotan musangkingnya ini tinggal menunggu hari, teman-teman. Mantap jiwa, teman-teman. Buahnya itu paling besar itu ada 3 kilonan ada itu, teman-teman. Bagus, tapi ada beberapa kendala, yaitu burung pelatuk, teman-teman. Karena ada yang di apa ya, istilahnya dimakan burung pelatuk. Nah, ini yang sudah buah duriannya jenis musangking, bawor, sama duri hitam dan masmuar, teman-teman. Nah, ini usia tanam, info yang saya dapatkan ini umurnya saat ini 4,5 tahun. Nah, saat ini usia tanamnya 4,5 tahun, di luas lahan 13.000 ya, atau 1,3 hektar. Untuk jumlah pohonnya kurang lebih ya, ini ada piro, Mas? 133, teman-teman. 131. Piye? Alpukatnya 81 pohon. Oh, alpukatnya 81 pohon ini, teman-teman. Nah, ini loh. Lokal 38 pohon. Lokalnya piro, Mas? 38. Wah, lokalnya 38 pohon itu pohonnya udah besar-besar, teman-teman. Nah, ini musangking lagi, teman-teman. Mantap. Kuwi gase apa ning kono kuwi, Mas? Kok cekel kuwi, Mas? Napa? Sing dibanterke anu no. Oh, kono ya. Dadi standar kok gawe sak mene ya? Iya, paling gawe cilik. Oh. Wah, penak tenan ya. Ya sing kena gur nyeret-nyeret. Iya. Ora gendong. Ora gendong, ora abot, ora pegel yang bangkean. Nah, ini teman-teman enak. Nah, ini bawor yang disemprot. Susulan ya, ya. Iki. Labido no gede nih. Nah, ini teman-teman. Mas, aku cinta nonton duri hitam ngisar ya. Kita lihat duri hitamnya, teman-teman. Banyak sekali, katanya kemarin dibuang ratusan bawornya juga. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini duri hitam. Mas Muar, teman-teman. Calonnya pentil. Tapi duriannya cek ilik-ilik, teman-teman. Semoga nanti bisa up. Nah, ini jalannya menuju. Ya, ini sudah di ada gapuronya yang depan itu. Apa ya istilah tembok. Nah, kalau sampingnya seperti ini. Kawat berduri. Cor. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman. Sudah di bawah sana. Musangking ini, teman. Musangking lur, kita lihat duri hitamnya itu loh, teman-teman. Mantap tenan. Ini bawor. Udah muncul bunga juga. Kalau dari daunnya ini menurut saya bawor, tapi kok di sana tertulisnya masmuar. Kita lihat nanti buahnya. Nah, ini duri hitam, kawan-kawan. Ih, mantap lur.
Telur hitamnya mantap jiwa. Saya tanam infonya tadi 4,5 tahun. Batang V yang dibilang Fave Fave is lost no way, pokoknya. Oke, kita lihat yang sebelah sana bawurnya. Itu juga duri hitam. Nah, ini musangking, Lur. Wih, musangking gede-gede banget bisa. Mantap jiwa. Wah, dipangan pelatuk, Lur. Pelatuk enak lah. Pelatuk. Nah, baunya. Baunya kok menyengat. Baunya. Teman-teman dengarin. Lila. Terus mateng ya. Coba kita cium baunya, teman-teman. Belum. Tapi tadi ada yang. Wah, ini teman-teman, mantap jiwa. Oke. Gas ke sana. Power dulu. Nah, ini kah bahan, Lur. Nah, ini dia bawornya. Pohonnya cuma segini loh. Tinggi paling berapa ini? Paling ya 5 meter. Dari bawah tanahnya sekian. Nah, bawor. Bawor. Ini teman-teman bawornya. Mantap ya, Rep. Betapa senang dalam hati jika durennya buah terkumpul cuannya bisa untuk umroh. Senangnya dalam hati. Ya, itu loh teman-teman. Mantap, Lur. Ya, Rep. Oke. Mantap jiwa.